Halo, selamat datang kembali di channel ini ya. Jadi video kali ini gue mau berbagi video dengan Traffic Rider Game. Nah, di video kali ini adalah mod APK, iya enggak? Jadi di mana mod APK itu sudah terdapat uang sekitar 2 miliar kita. Jadi kita bebas membeli motor apa aja yang kita suka, yang kita mau. Sultan begitu ya. Oke, di sini juga semua juga bisa kita buka dengan uang segitu banyak gitu ya kan. Dan buat kalian yang mau mendownload itu tinggal diklik aja dan diekstrak menggunakan aplikasi yang gue sertakan juga gitu di bawah. Gampang kok, kalian semua kan pasti udah pada bisa gitu ya. Buat yang ya pokoknya gampang lah ya. Oke, di sini kita lihat motor-motornya. Ini motor-motor yang luar biasa ya. Ini hampir berbagai merek motor sport di sini ada ya, tapi nggak semua karena sangat banyak sekali gitu ya kalau di adain semua gitu. Oke, di sini ada motor lihat nggak tuh, terus di sini ada motor robot. Robot di sini kita bisa beli juga ya nggak, jadi asik lah pokoknya gitu. Oke, langsung di sini kita gua mau coba coba yang ini aja deh, gimana sih. Nah, gua udah berada di jalan, kita tes berapakah top speed daripada motor robot ini. Oke, aduh, nge-lag guys. Nah, ini dikarenakan HP gue lagi banyak banget video gitu, jadi berat ya. Bukan berarti HP gue apa kentang gitu ya. Nah, lihat tuh kan ngelag dan terjatuh akhirnya. Oke, langsung aja gue tes top speed daripada motor robot ini. Berapakah top speednya? Memang susah ya kalau main game sambil ngomong itu agak susah. Jadi aduh, dikarenakan ini nge-lag guys. alasan ya, berapa kasih top speednya. Terjatuh dan langsung aja kita menuju ke top speed. Gue diem aja deh. Menuju 300. Oke, 300. 20, 300. 35. Dan ternyata dia mentok di 335 km per jam ya. Itu ganas banget ya, luar biasa ya kalau sampai terjadi crash gitu. Wow, itu hancur-hancuran, crash, bener-bener crash ya. Baiklah, kalau begitu kita coba motor yang lain. Aku lelaki yang paling tampan yang ada di muka bumi.
yang akan gue coba ya. Ini motornya wow, ganteng banget. Ini serem. Ini apakah lebih cepat ini dan yang tadi? Tapi sepertinya sih masih lebih cepat yang tadi ya kan. Karena dari bentuknya aja itu udah kayak futuristik banget gitu ya, robot. Tapi ini juga nggak kalah keren ya. Ini luar biasa banget. Aduh. Langsung aja lah kita tes ya. Oke, gue nggak mau banyak ngomong ya, karena susah kalau sambil ngomong. Let's go. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga video ini menghibur dan juga berguna gitu ya. Kalian bisa mencoba mod APK-nya gitu. Dan sampai jumpa.